Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Materi ini ditunjukkan untuk kelas 9 dengan tema bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Menyikapi yang terjadi di Indonesia yang sekarang pandemi COVID-19 yang sedang meramak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat memilukan dengan keterbatasan sosial dengan antara individu. Keterbatasan dan tidak boleh komunikasi ataupun dengan jarak dekat dengan satu sama lainnya. Menyikapi kejadian ini, apa yang akan kalian lakukan dengan menyimak video ini? Video ini kalian tanggapi, kalian nanti berikan deskripsinya. Bagaimana seorang pelajar ataupun warga negara Indonesia menyikapi hal ini? Silahkan kalian deskripsikan, kemudian jelaskan. Setelah itu kalian dituliskan di kertas folio dan difotokan. Itu akan menjadi nilai untuk bab ke-6 ini. Silahkan saksikan video tersebut. Saudara, para dokter dan petugas medis saat ini menjadi garda terdepan melawan penularan virus corona. Peralatan minim dan banyaknya pasien yang ditangani membuat beberapa dokter gugur dan tertular virus corona. Virus corona COVID-19 terus menebar ancaman di Indonesia juga dunia. Tidak hanya masyarakat, ganasnya virus ini juga membuat tenaga medis jadi korban. Sejumlah dokter gugur dalam tugas karena terpapar virus COVID-19. Hingga hari Minggu 22 Maret kemarin, PB Ikatan Dokter Indonesia lewat akun Twitter menyatakan 6 dokter dilaporkan meninggal dunia saat menangani kasus corona. 5 orang meninggal karena terpapar virus dan 1 orang karena kelelahan. Seperti dikutip dari Twitter PBID, 5 dokter yang gugur dalam tugas mengatasi pandemi corona adalah Dr. Hadio Ali SPS dari IDI Cabang Jakarta Selatan, Dr. Joko Yudo Joko SPB dari IDI Cabang Kota Bogor, Dr. Laurentius PSPKJ dari IDI Cabang Jakarta Timur, Dr. Adi Mirsa Saputra SPTHT dari IDI Cabang Kota Bekasi, dan Dr. Ucok Martin SPP dari IDI Cabang Medan. Gugurnya tenaga medis juga diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 20 Maret lalu. Demi kesehatan dan sembuhnya masyarakat, banyak tenaga medis kerja siang dan malam. Banyak dari mereka terpapar COVID-19. Para tenaga medis tadi itu bekerja siang malam dan saat ini sudah ada yang terpapar berapa? Yang terpapar tenaga medis 20. Ada 25 tenaga medis di Jakarta yang terkonfirmasi positif COVID, 1 meninggal. Nah, bila kita ingin saudara-saudara kita terbebas, maka tinggal di rumah, perusahaan juga ambil tanggung jawab. Kemudian, bila kita ingin membantu saudara-saudara kita yang bekerja menyembuhkan, merawat, cara mengurangi beban mereka adalah dengan tinggal di rumah. Juru bicara penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, menyampaikan duka atas gugurnya tim medis. Adalah bahwa pemerintah menyatakan keprihatinan yang mendalam dan duka cita yang sedalam-dalamnya atas beberapa tenaga kesehatan yang terpaksa harus menjadi korban dari penyakit COVID-19 ini. Kami semua bersedih bahwa ini menimpa kita, namun kami juga menghargai luar biasa dedikasi para tenaga kesehatan ini di semua lini yang telah memberikan sumbangsih yang terbaik kepada bangsa negara ini. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah, dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, menyebut minimnya alat pelindung diri APD yang tak seimbang dengan banyaknya pasien yang harus dirawat membuat tenaga medis rentan terpapar virus corona.
Yang juga menjadi perhatian adalah teman-teman kita yang rumah sakit yang prarujukan, yang bukan rujukan itu juga mereka sekarang ini membuat prinsip bahwa setiap pasien itu mungkin bisa dianggap corona juga kan, sehingga dia harus menyiapkan diri. Nah ini yang kadang-kadang menjadi hambatan karena keterbatasan atau kelangkaan daripada APD di luaran, contoh masker, itu mereka biasanya setiap pasien harus ganti, atau kalau dibilang jam itu 4 jam harus ganti, ini mereka satu shift ya menggunakan itu. Jadi ini keluhan-keluhan yang kita disampaikan. Di saat grafik penularan virus corona terus menanjak, para dokter dan tenaga medis menepikan rasa khawatir, bahkan meninggalkan keluarga demi melayani pasien dengan baik siang malam. Wabah corona kian meluas, masyarakat bisa ikut berperan meringankan beban mereka dengan tetap tinggal di rumah serta menghindari kerumunan untuk memutus rantai penularan virus corona. Tim Liputan, Kompas TV.